Ini mobil CR-V ini, dia milih warna yang paling mahal yang kita punya di sini nih guys. Karena ini sebenarnya mau gue pakai untuk mobil Mustang gue sendiri. Halo teman-teman pecinta modifikasi, nah terutama di bidang wrapping, selamat datang kembali di channel YouTube Platinum Banjar Masin. Nah kali ini kita ada satu garapan yang benar-benar luar biasa banget ya, karena ini mobil CR-V ini tadi datang ke sini pilih-pilih warna dan dia milih warna yang paling mahal yang kita punya di sini nih guys. Sebenarnya warna ini udah gue umpetin di pojokan ruang kantor itu, gue udah taruh di pojokan agak tersembunyi. Karena ini sebenarnya mau gue pakai untuk mobil Mustang gue sendiri, teman-teman. Tapi yang punya mobil, rupanya matanya jeli banget ya. Bisa banget ngelihat warna yang keren, dia langsung pilihnya ini. Dan kebetulan juga ini dari Everyday Nissan baru datang. Gue memang sengaja import ini dari Amrik. Karena memang tadinya, ya seperti tadi gue bilang, mau gue pakai sendiri. Nah ini warnanya cakep banget. Belum pernah terpasang setahu gue di Indonesia, belum ada yang pakai nih guys. Jadi di Indonesia belum ada yang pakai dan di Kalsel udah pasti ini jadi satu-satunya. Nah ini nama warnanya Glossy Lightning Rich dan ini jenis warnanya kalau dari Everyday Nissan itu Color Flow ya. Color Flow, karakter dari warna ini dominannya ungu dan hijau, tapi juga ada marunnya sedikit. Dan nanti kalau kita lihat videonya setelah selesai, nanti pada bagian tertentu itu kita bisa dapatkan unsur warna goldnya, teman-teman. Jadi ini warnanya gradasinya halus banget, keren banget. Memang gue belum pernah lihat secara langsung mobil yang pakai warna ini ya, tapi dari hasil gue searching ini warna benar-benar keren banget. Nah apalagi nanti mobil CR-V itu punya lekuk bodi yang lumayan banyak ya, lekuk bodinya warna ini akan maksimal banget efeknya. Nah, bagaimana nanti jadinya CR-V yang warna hitam ini setelah nanti dipasang Everyday Nissan Color Flow Lightning Rich ini, kita lihat sama-sama teman-teman prosesnya. Nah ini proses pengerjaan kita udah tengah jalan ya, udah panel kiri kanan, bumper depan udah di wrapping. Kalian bisa lihat ya, seperti yang tadi saya bilang, efek warnanya ada ungu, hijau, ada merah marun juga. Dan pada sudut yang miring ya, kurang dari 45 derajat, kita bisa lihat efek warna gold agak kecoklatan di sisi sini teman-teman ya. Jadi tergantung dari sisi mana kalian melihat, efek warnanya ini akan berubah-ubah. Jadi ini keren banget. Pokoknya ini bakal jadi CR-V yang paling keren di Banjarmasin nih teman-teman.
Nah teman-teman, gimana? Bener kan apa yang kemarin gue bilang? Ini warna bakal keren banget di mobil CR-V ini. Nah, dari sini ya, kalau yang gue lihat di sini ada efek warna hijaunya dan ada warna biru, ungu, terus di kap mesinnya karena kita lihat dari sudut miring itu ada efek warna gold campur coklat gitu nih teman-teman. Jadi goldnya nggak terlalu gold banget dan coklatnya nggak terlalu kentara coklat banget. Tapi kalau kita dekatin, di sini mulai muncul efek warna merah marun. Ini benar-benar gokil banget warnanya. Dan kita bisa lihat di bagian pintu. Kalau pintu ini saya gerakan buka tutup, pasti akan berubah efek warnanya. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Nah, ini ada sekitar 6-7 macam warna ya. Dan gradasi warnanya antar satu warna ke warna yang lain itu benar-benar gimana ya, soft banget, halus banget. Kecuali pada bagian body yang memang ada tekukannya. Nah, kalau kayak di sini kita lihat kontras ya, di sini hijau, di sini ungu. Karena di sini ada patahan body. Tapi kalau pada bagian yang lurus kita akan lihat efek warnanya benar-benar soft banget, gradasinya natural banget nih teman-teman. Nah, ini kita masih di dalam ruangan ya. Jadi mobil ini masih belum keluar efek warna sesungguhnya. Nanti kita akan lihat saat mobil ini sudah kita parkir di depan, di bawah sinar matahari langsung, efek warna color flow dari Everyday Nissan ini akan benar-benar gokil banget. Nah, step terakhir di sini kita beri olesan ini ya, coating cair. Kita beri lapisan coating cair untuk warna glossy ini supaya efek warnanya itu jadi lebih mentereng lagi, jadi lebih keluar lagi, dan untuk memperpanjang usia dari stikernya ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin merawat mobil dengan cara wrapping stiker yang ada di daerah Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan dan sekitarnya, kalian jangan ragu lagi untuk ke Platinum Banjarmasin ya. Kita ada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 8 Banjarmasin. Follow juga Instagram kita di Platinum Banjarmasin untuk melihat hasil-hasil karya kita yang ada kita posting. Nah, jangan lupa teman-teman untuk terus subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube Platinum Banjarmasin bisa semakin berkembang, terutama di bidang otomotif ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Thank you.